Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Pisok Trips. Kali ini kita akan melihat ke Pasar Bersehati Manado. Pasar Bersehati adalah pasar tradisional yang terletak di pusat kota Manado, di dekat Jembatan Soekarno. Bersehati itu sendiri adalah singkatan dari bersih, sehat, aman, tertib, indah. Nah, kita tidak akan memasuki pasar, tetapi kita akan melihat dari Jembatan Soekarno. Sebelum lanjut, mohon subscribe, klik the bell, like, share, dan komen yang bagus-bagus di bawah ini. Ini Pulau Manado tua yang berbentuk gunung, dan di sampingnya Pulau Bunaken, dan itu adalah Gunung Tumpah. Ini Teluk Manado, dan kita sekarang berada di Jembatan Soekarno. Yang kejauhan sana itu kelihatan Gunung Empung dan Gunung Lopon. Dan ini adalah Gunung Mahu. Ini kelihatan adalah Hotel Peninsula yang berjarak sekitar 700 meter dari pasar. Dan ada menara di situ. Nah, ini Pasar Bersehati. Pasar Bersehati lebih dikenal oleh orang Manado sebagai Pasar Jengki. Nah, ini pelabuhan Manado. Nah, jadi Pasar Jengki atau Pasar Bersehati itu berada di samping pelabuhan Manado. Gunung yang kelihatan itu adalah Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara. Atap-atap gedung sudah banyak yang rusak, kita lihat. Dan ini baru saja hujan, jadi agak becek. Ini pasar ikan. Berbagai jenis ikan ini kelihatan dijual. Thank you.
Ini bagian pasar sayur-sayuran. Thank you.
Ini para pedagang yang membeli dagangan di pasar sini, kemudian menjualnya dengan sepeda motor keliling, biasanya ke perumahan-perumahan. Ini sudah pada berangkat. Nah, ini pedagang juga yang membeli di pasar sini, kemudian menjualnya ke tempat lain. Ini banyak yang menjual kelapa muda di sini. Ini pasar kambing. Ini muara Sungai Tondano, tapi di Manado lebih dikenal dengan Kuala Jengki. Jadi pasar Bersahati atau pasar Jengki ini berada di samping muara Sungai Tondano atau Kuala Jengki. Ini adalah bukit yang rumah-rumahnya dicat warna-warni. Masjid Darussalam Sindulang. Oke teman-teman, sampai di sini jumpa kita di video ini. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye.